InsyaAllah. Siapa punya turn? Saya Najib nak cuba. Ha? Nak cuba? Saya Bila cuba je lah. Ni semua. Saya cuba mana boleh lah. Silakan, silakan. Tak apa, kita bantu. Ini syaitan rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والذين واتوا الطاف الذين تو اسم موصول orang-orang yang amanu fi'il madi mereka telah beriman. Wa tu ataf amilu pun fi'il madi mereka telah amilu mengerjakan telah beramal as-salihati itu tentulah iseng sebab ada alif lam tu dengan baris bawah kan. Solihati ni amal soleh lah kan, amal soleh tapi dia baris bawah tapi dia segi nahu dia bukan majrur ni dia 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 nasab. Patut dia patut di mana atas kan? Asal hati, dia patut mansub kan? Dia mansub, mansub. Dia sebab dia dia jamak mu'annas salim. Oh. Dia mu'annas salim, dia mansub dengan kasrah kan? Oh, okey, okey. Okey. Oh, sebab dia jamak tu dia dia oh, dia tak boleh, oh dia tak boleh baca ta kan? Dia kena baca ta. Kan? Dia okay. U-U-I-I. Okey, terus. Okey. Maksudnya sepatutnya solihatah lah. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh dia, dia memang solihati kan kalau jamak-jamak mu'annas salim tak boleh terima beri atas. Okey, okey, okey. Okay. Kalau kalau singular, dia akan jadi solihatan. Solihatan. Oh, dia tukar. Ini jamak solihati. Okey, okey, okey. Lepas tu, sanudkhiluhum satu akan. Seakan. Dia macam saufa kan? Ya betul. Itu nudkhilu ni nudkhilu kami anu tu kami ni adkhilu ada masuk kami masuk. Ha, kami masukkan. Kami masukkan hum mereka ini fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari', alhamdulillah. Fi'il mudhari', okey. Jannatin ini tentu isim sebab syurga tapi dia jamak kan? Ya. Yeah. Betul kebun-kebun. Betul tak? Kebun-kebun. Tajri. Tajri ni dia mengalir. Ia mengalir. Ada huwa dalam dia. Betul? Ada hiya. 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 Ada hiya. Apa yang mengalir tu? Main dia punya fa'il dia. Fa'il dia ha ha mana mana fa'il dia pelaku dia anhar betul okey fa'il dia pada dalam keadaan rafa kan rafa nah lepas tu min ni jar min dari tahti ni bawah ha ni domir jadi automatik dia jadi apa jadi mudhaf ilaih cantum jadi apa ya tahtiha ya mudhaf ilaih lah mudhaf ilaih lah sebab cantum kan ha ni kembali pada jannat ha ni kembali pada kebun-kebun tadi ha oh jauhnya kalau seorang-seorang tak faham lah ni. Okey, al-anhar ni sungai-sungai jamak. Kalau dia singular apa? Nahrun. Nahrun. Oh, nahrun, nahrun. Oh, okey. Khalidina ada ya nun lakan ni mereka home dalam dia. Khalidini kekal. Apa isim apa ni? Ini isim fa'il. Isim fa'il. Yang mengekal. Oh, yang mengekal. Fi ha fi tu jar. Di dalam ha tu nya jadi apa? Mudhaf ilaih. Betul. Tak ada fiha tu jamak tu. Jamak jarul. Jamak
Oh, ha tu sebab dia dia mabni ya. Dia mabni ya, betul. Okey okey. Abada selama-lamanya. Selama-lamanya. Okey, tu sama lagi. Wa'adallahi haqqo. Wa'ada tadi ainda tadi janji, janji. Janji ya. Janji betul. Janji. Wa tu bukan dan kan? Bukan, bukan. Sebagian perkataan. Ya satu perkataan ya. Ya, wa'ada. Wa'ada. Okay. Isim. Oh ni isim. Wa'adallahi. Janji Allah. Apa tanda isim dia? Ada sebab apakah tanda isim? Lepas dia isim yang kalian ja. Oh. Dia harus mudah-mudah filai. Oh, mudah-mudah filai. Ha, Allah Allah lah. Dia ni isim dua-dua kan? Ha. Ada Allah. Ada huwa dalam dia. So haqqan ni isim ada tanwin. Pun ada huwa dalam dia. Mana ada huwa? Tak ada isim, tak ada huwa apa. Eh, isim tak ada huwa, fa'il dia. Fa'il asu. Isim tak ada. Isim tak ada. Fa'il dia. Tak ada huwa, huwa anda Allah, janji Allah. Oh, janji Allah. Janji Allah benar. Adalah benar. Dia jumlah ismiah ni. Wa anallahi haqqan. Jadi janji Allah adalah benar. Janji Allah. Asal dia mansub haqqan. Haqqan. Wa'ada Allah haqqan. Ya maf'ul mutlak. Maf'ul lah, maf'ul mutlak. Cuma maf'ul mutlak. Ada benda yang hazaf. Oh. Ada fi'il yang hazaf. Ada benda yang hazaf lah. Dia ada satu fi'il haqqa yang hazaf. Haqqa. Haqqa satu fi'il madhi. Haqqa. Haqqan. Jadi jumpa haqqa tu. Oh, tu yang tak nampak tu. Dia tu yang pada atas tu. Maf'ul mutlak ni kalau bahasa Inggeris apa? Tak tahu. Atau bahasa Melayu apa maksudnya? Dia gini, dia gini, dia maf'ul mutlak tu, dia kalau dalam jumlah fi' dia biasanya ada. Dia terangkan tentang sifat perbuatan tu. Ah, betul betul betul. Sifat perbuatan. Dia ni kita tahu dia maf'ul mutlak ke maf'ul li ajli ke maf'ul maf'ul apa-apa lain kan, atau hal ke, kita tahu makna dia. Kata, oh, okay. Tak okay. Jadi pada saya lah tak payah nak istilahkan dia maf'ul mutlak ke apa, tengok apa makna dia. Kalau dia tahu makna baru kita tahu dia maf'ul mutlak. Dia bahagian maf'ul lah. Tapi ini bukan ini awak dah lihatkan. Jadi kalau ada yang hazam sebelumnya adalah fi'il lah kan. Ada fi'il yang hakkan. Dan janji Allah adalah benar. Oh, ada fi'il yang hazam sebelum dia. Ajar saya kata ada fi'il sebelum tu. Hakkan. Tak apa, hakkan tapi kerana mungkin ini manfuk tak? Sebab ada alif maksud tak? Ya ke? Macam hudan. Bukan nak dia hakkan ni dia isim dia masuklah dia maf'ul mutlak tapi yalah dan cuma nak kita tahulah dan ya Allah adalah benar lah kan. Yalah tu je hak benar ni. Okey saya teruskan. Teruskan. Wa man asdaqu minallahi qila waw ataf man apa mausul dia. Isim mausul. Ini istifhan. Tanya. Ha? Mana man tanya? Oh, siapakah? Siapakah? Oh, man tanya. Sebab ada tanda mati dia. Entah. Dia dalam tengok ayat lah. Dia, ayat lah. Soalnya, dia mubtada man ni. Asdaqo ni khabar. Tapi man ni man istifham. Tapi kenapa? Okey, saya nak tanya. Yang tadi ayat yang kita mula aja Sri buat tadi kan. Waman ya takilah tu. Waman tu siapa nyang? Itu man syarat. Tengok ni Syed Nadim. Mana tadi man tadi? Waman asdaku. Ini asdaku. Ini fail. Fail mudore. Isim. Ini isim. Isim. Oh ada silap. Oh bukan fail. Ini ismu tafdil. Ismu tafdil. Yang paling. Dia bila man. Kalau man. Dia jumpa dengan fil mudhari jazam itu man syarat. Ni barang siapa yang. Waman dan siapa? Siapa yang lebih benar?
Ha, ni asal. Yalah, kalau tanda mati dengan tak ada tanda mati tu membantu jugalah. Okey, terus. Okay. Asdaqu lebih benar. Lebih benar? Ya, isim. Isim. Tafdil. Min ni jar lah. Yeah. Dia ada dia ada tanda pari atas tu sebab nak sambung dengan Allah kan, sebab temu dengan Hamzah Wasal kan. Okey, Allah itu okey isim. Satu qila. Qila. Perkataan. Oh, perkataan. Oh, kau qala qala ya qila. Okey. Kata asal dia qaf ya lam kan. Jadi qila ni kenapa dia mansukh, sebab dia kalau kita ada ismu tafdil apa tu, dia dia ada isim selepasnya yang jadi tamyiz yang menerangkan menjelaskan asdaku lebih benar dari apa 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 yang lebih benar, perkataannya lebih benar. Ustaz sebut apa tadi, ismu apa, ismu apa, ismu tafdil tartil tafdil fadilah isim lebih tamyiz kan. Asdaku ismu tafdil lebih lebih benar bila ada min dia kena, dia comparative. Dan siapa yang lebih benar daripada Allah perkataan. Okey. Hello? Hello. Okey, okay, dengar. Yeah. Dengar. Okey, itu maksud dia. Okey, faham. Okey. Okay, alhamdulillah. Okey, terjemah daripada awal. Cuba baca. Terjemah daripada awal. Ni waw ni bukan waw, bukan waw ataf, dipanggil waw istifnaf, waw mula cerita. Kita bawa istifnah mula cerita. Dan orang-orang yang telah beriman tu kan? Dan orang-orang yang telah beriman serta mereka telah mengerjakan amal-amal soleh dan kebajikan atau kebajikan akan kelak kami masukkan mereka ke dalam syurga atau taman-taman yang di bawah yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan mereka orang-orang yang kekal di dalam dalam sungai itu dalamnya selama-lamanya. Dalam jannat abadan. Dalam jannat abadan. Okey. Janji janji Allah ada, adalah benar. Ha. Kalau dia nak saya sebut dan, memang tak ada dan semua. Tak ada dan. Janji. Word by word, dia tak ada dan semua. Okey. Janji Allah benar. Ni bodan ni. Dan siapakah yang lebih benar daripada Allah dalam ucapan? Perkataan. Okay. Dalam perkataannya. Cuma saya dengar tadi Cik Nazim sebut Syamsul dan kan yang mengalir di bawahnya kan. Ada yang sebut yang ni kan. Kita tengok terjemahnya. Tak pun bagi sedap, bagi sedap, bagi sedap ayat. tapi memang betul lah, memang betul nanya. Sebab bila complete sentence, Samuel Khulum Jannatin ni dah complete sentence ni. Samuel Khulum Jannatin dah complete, dah ada mafhum bih, ada fa'il, ada fa'il. Tapi bila jumpa ayat fa'il selepas tu, tajri ni, dia jadi sifat kepada Jannatin. Memang betul lah. Sebab nak tahu kenapa sebab yang ni. Memang betul lah. Bagi sedap ayat. Dia boleh juga jadi apa kan? Tajri min tahtihal anhar. Itu jadi hal hal jumlah fi'liyah kepada syurga tu kan? Tak, dia sifat. Bukan hal. Sebab jannatin ni nakilah. Nakira. Dengan hukumnya lah. Kalau nakira, jumlahnya jadi sifat. Sifat. Kalau khalidina, itu hal. Khalidina. Sebab khalidina ni hal kepada hum yang dalam ni. Dalam sanu fil hum ni. Maf'ulun bih ni. Hum ni. Ini khalidina ni menerangkan tentang maf'ulun bih hum. Ini hal. Sebab tu dia masuk. Gunakan dia. Jumlah pilihan kepada nak cerita surga tu. Khalidina kekal tu, mereka kekal kan. Mereka tu hum yang sana dakhilu hum, ada hum kan. Hum mereka kan. Domain hum ni. Ini khalidina ni hal kepada domain hum. Hum tu kepada orang-orang tadilah yang beriman semua tu kan. Ah, ya.
Fiha abada. Abada ni dia zaraf lah. Zaraf zaman. Abada-abada ni. Itu doa tu selalu macam tu. Abada-abada. So lama-lama ni. Dia selalu dengan dia selalu mansuk. Kalau macam doa zaman. Yauma. Kan? Okay. Right. Alhamdulillah. Siapa lagi nak cuba lagi? Silakan. Haji Rahmat. Mau? Mau cuba? Boleh cuba? Atau Haji Rahmat? Tak ada. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Siapa lagi? Orang-orang baru. Alhamdulillah. Haji Rahmat je lah. Tak ada. Tak ni. Tak. Dia sila unmute. Haji Rahmat unmute. Kalau nak cakap. Tak boleh. Okay, tak ada. Silakan dia ni. Okay. Puan Zaitun boleh? Puan Zaitun. Dah boleh Puan Ahmad? Tak ada. Puan Zaitun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi'amanikum wala amani ahli kitab. Laisa tidak. Tidak? Tidak. Bi'amani hukum di dengan amani yang tadi amani angan-angan hukum kamu tidak dengan angan-angan kamu wa dan la kat sini la bukan la tidak juga la tidak dan tidak amani angan-angan dan tidak angan ahli kitab ahli kitab. Jadi ini amanikum mudah-mudah boleh. Amani ahli kitab mudah-mudah boleh juga. Ahli kitab pun mudah-mudah boleh. Okay. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah waliyan wa la nasira. Siapa? Barang siapa? Kan fi'il mudhari' dan jazm. Barang siapa? Mansyarat. Barang siapa? Ya'mal. Dia amal. Amal. Dia lakukan. Barang siapa melakukan? Melakukan su'an. Keburukan, kejahatan. Kejahatan. Barang siapa melakukan kejahatan, dibalasnya dia dengannya. Dibalas dengannya. Dengannya wala yajid lahu dan tidak ya wajada yajid dan tidak dia mendapatkan baginya min daripada dunillah selain Allah waliyau wala nasira waliyau ni satu ayat Walian. Satu perkataan. Wali. Pelindung. Pelindung. Wala nasirah dan tidak nasirah ni penolong. Ya apa? Penolong. Penolongan. Ya, penolong. Penolong. Pertolongan ya. Okey. Penolong dia fa'il ni nasirah ni. Tak. Dia masdar aja tu. Nasirah mada ini macam katibun dengan katibun. Nasirun dengan nasirun. Nasirun fi'il juga isim fa'il. Isim fa'il. Nasirun isim. Ini masdar tapi dia ada mubalaga. Memang ini kerja hakikat dia penolong. Macam katibun dengan katibun. Katibun seorang penolong yang menolong. Katibun penulis yang menulis. Katibun penulis.
penulis kerja hakiki dia kerja sebagai writer. Ni Nasiro. Nah, ni dia punya kerja hakiki dia penolong. Penolong. Ha, penolong. Eh? Okey. Ni penolong yang memang beda dengan Nasiro. Nasiro seorang yang menolong. Ah, dia yang menolong. Nasiro penolong. Okey. Alright, jadi terima di atas, Laisha. Jadi Laisha. Tidak. Dengan angan-angan kamu dan tidak angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan satu keburukan, mengakukan keburukan, akan akan dibalas sihi dengannya dan tidak mendapat baginya daripada selain Allah dan pelindung dan tidak penolong. Okey. Ni ayat ni, yang ayat pertama tu laisa bi amani kan, ini maksudnya sambung cerita atas tu lah. Maksudnya bukan angan-angan, kamu boleh angan-angan untuk dapat apa, keampunan Allah apa-apa kan. Jadi ini kena baca tafsir lah. Okey. Tapi yang lain, siapa yang buat amal satu keburukan dibalas dengannya dan tidak didapati baginya dari selain Allah penolong dan penolong. Okey. Haji Hasin nak tambah apa? Jadi kita nampak jumlah syaratnya man ya'man su'an, jumlah syarat. Dan siapa yang menggunakan satu keburukan, yujza bihi, ini jawab syarat. Yujza fi'il mudhari' majhul dan majzum. Za ni ya ni hazaf. Maksudnya kalau jaza, jazak Allah kan, Allah membalas. Jazak Allah, maka Allah membalas kamu. Jaza. Ya ada alif ujungnya. Ha, ya jazi. Kalau mudhari' maklum, ya jazi. Ya alif maksurah. Kalau yujza, ada ya maksurah, ya ni. Ya, yujza, kamu akan dibalas. Dia akan dibalas. Tapi ini ya dia hazaf sebab dia majzum, sebab dia jawab syarat. Jadi niscaya dia akan dibalas dengannya. Dan wa ataf la yajid pun jazam juga sebab dia maktuf pada yujza. So, dan tidak dia akan mendapati baginya dan insyaAllah waliyan. Waliyan maf'ulun bih masuk. Wala nasiran pun masuk juga maktuf pada waliyan. Okay, alhamdulillah. Okey. Kita ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada, minta Dr. Sana silakan. Mungkin ayat terakhir. Silakan, Waman. Adzanan. Okey. Wa may من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يتو barang siapa jadi yakmal, jadi yakmal di jadi adalah menjazamkan yakmal, jadi yakmal min as-salihan daripada amal-amal kebajikan, jadi majrur, isim majrur, isim fa'il majrur, min zakarin daripada lelaki, jadi zakarin akan menjadi isim majrur, atau unsa jadi apa dia isim majrur yang mabni, bahwa mukminun padahal dia seorang yang beriman. Maka ulaika isyarah yadhulu, mereka akan masuk fi'il mudhari al jannah ke syurga, jadi maklum bi wala dan tidak
Yus Lamun, mereka dianiaya iaitu PM Mudarik Majul, Nakira sedikit pun. Jadi kat sini, dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan dari amal kebajikan daripada lelaki atau wanita, padahal dia seorang yang beriman. Jadi wahwa mukminun tu dia adalah lebih sesuai sedangkan. Sedangkan padahal Okey. Wahal. Alhal dia wahal tu. Faulaika mereka itu akan masuk ke syurga dan tidak mereka dianiaya sedikit pun Okey, right. Okey, jadi apa dia? Okey, terus. Apa dia? Jadi maknanya dekat sini barang siapa jadi dekat sini jadi dia akan jadi seolah-olah jadi jumlah syarat yang pertama ni, waman. Waman yang kesalahan. Mengejarkan masalah daripada lelaki atau bukan. Padahal dia seorang beriman. Maka jadi dekat sini Pa tadi itu akan menjadi jawab lah Ya betul. Sampailah terakhir. Jadi wamai sampailah wawa mukminun itu akan jadi jumlah syarat. Dan manakala faula sampai nakira akan menjadi jawab jumlah syarat. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi cuma jumlah jawab dia tu sebab ada fa fil mudhari dia bukan dalam jazam bukan dalam fa juga sebab ada fa ni fa ulaika yadkhuluna al jannah jawab dia tu dah jadi jumlah ismiyah mulanya ismiyah ya nak cuma ni kalau untuk yang baru huwa ni bila wa ada wa jumpa domi. Dia panggil waw hal. Sedangkan. Maksudnya, dia orang yang kerja amal soleh pada masa yang sama beriman. Maka itulah dia masuk dalam syurga. Dan tidak dizalimi yudlamuni dalam fi'il mudhari ma'ani majhul. Dan tidak mereka dizalimi nakira. Nakira ni kalau ikut terjemahan dia satu titik pada biji koma. Ini sama. Itu nama kecil. Sedikit pun. Makna nakira itulah. Itu diterjemahkan sebagai sikit. Sedikit pun. Okey, ada soalan lain? Itu nak pakai apa? Nak pakai apa nakira tu? Nakira tu secara spesifiknya dia tu ikrab dia sebagai apa tu? Maf'ul pada yudlamuna maf'ul. Maf'ul bi. Umar ni dia just dia kan tak masuk dalam. Dahlah maf'ul mutlak aku tak nampak dia punya tu. Tapi cuma saya nak terangkan wahwa ni, wahal kan. Mungkin bahasa Melayu yang sesuai mungkin tak tepat. Kalau tu dah cakap, kalau kata sedang ataupun padahal tak tepat lah. Tapi kalau ni patut. Maksud sebenarnya waw ni ialah dalam hal keadaan. Kalau nak sebut panjang ni lah. Dan siapa yang melakukan amal soleh daripada lelaki ataupun wanita dalam hal keadaan dia tu seorang beriman. Dalam bahasa Inggeris sebut while he is a believer. While sedangkan bolehlah. Bolehlah. Sedang dia. Dalam bahasa Indonesia sebut sedang. Bahasa Indonesia sebut sedang. Bukan sedang kan sedang. Sedang? Maksud sebenarnya dalam hal keadaan. Hal ni keadaan kan? Jadi itu akan jadi padahal. Dia dalam keadaan kategori wahal tu. Yalah betul tapi bila terjemah padahal tu tidak sesuai. Tak tepat maksud dia. Bahasa Melayu dia tak ada spesifik yang sama. Dia tengok keadaan.
Sedang dalam bahasa Inggeris sebut while he is a believer. Oh, ni dalam Quran ni hal. Betul wahal. Cuma bahasa Melayu tu tak tepat nak terangkan. Terjemah pada dengan istilah pada hal tu. Lah, ya. Sedangkan. Dalam bahasa Inggeris sebut sedang ni, sedang. Sedang. While jadi, sedang. Kita nak pakai sedangkan, nak pakai sedangkan. Pulang nak tengok keadaan. Cuma nak kita faham maksud dia lah. Maksud dia dalam hal keadaan lah. Dia menerangkan hal. Dia kadang macam kita cakap lah, saya sedang makan. Tengah buat. Sedangkanlah. Bolehlah tu. Kita faham maknanya. Maksudnya, orang yang buat amal soleh dan juga beriman ada balasan syurga. Kalau dia buat amal soleh tapi tak beriman, tak masuk syurga. Sebab dia tak iktiraf Allah, kan? Lagi satu, dia tu adalah jumlah ismiah sendiri, kan? Wahuwa muhsinun. Wahuwa mu'minun. Betul. Ya, betul. Bila huwa muqtada mu'minun khabar. Ya, alhamdulillah. Ada soalan daripada ni? Syed Nazim, silakan. Ada apa? Tak ada? Dah 10:30 dah. Okey. Alhamdulillah, jazakallah satu perbincangan yang baik malam ni, detail dan mudah-mudahan dia manfaat, dan bila orang lain tengok video ni dia akan lebih mendalami. Itu macam Haji Rahmat dengan Cik Nazim, jangan takut. Kita cuba aja bersama ni, lama kita akan dapat faham insya-Allah. Haji Yasin. Ya. Yang you tulis tadi tu, yang hantar tulis tu. Boleh masuk dalam Post dalam grup lah, insyaAllah. Tak sempat. Nak tulis, tak sempat. Okey, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, jazakallah semua. Kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus-shalihaati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan majlis.